Sebuah aksi arogan terekam kamera warga di Deli Serdang, Sumatera Utara. Seorang sopir angkutan kota menyetir sambil membawa senjata tajam dan mengancam pengendara lain. Sebuah video berdurasi 1 menit 15 detik ini menampilkan angkutan kota bernomor polisi BK774DL ugal-ugalan. Lebih mengejutkan lagi adalah sosok pengemudi supir angkot yang justru mengacungkan sebuah benda mirip senjata tajam. Tanpa ia sadari, aksi arogan supir angkot ini membahayakan nyawa penumpangnya. Selain para penumpang, dirinya juga mengancam keselamatan pengendara dan pengguna jalan lainnya. Namun di sebuah tikungan, dirinya turun dan sempat berteriak mengancam pengendara lainnya. Hal ini meresahkan warga sekitar. Sikap arogan sang supir di sepanjang jalan Flamboyan, Deli Serdang, Sumatera Utara direkam pengendara yang ada di belakangnya. Hingga berita ini ditayangkan, ketika diminta konfirmasi, Kasat Reskrim Polresta Deli Serdang menegaskan peristiwa ini masuk ke wilayah hukum Polres Medan. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Amiruddin Ainis melaporkan.